Kali ini kita nak cari tangent theta sama dengan tangent toa. Opposite per adjacent. Jadi 12 per 9 sama dengan 1 per 3 tu berapa? 3 kali 3, 3 kali 4. So 4 per 3. 1 per 3 pun boleh. Dapat. Okay, kita tengok yang B. Yang B tangent theta sama dengan opposite dia. Tahu ke tak tahu? Mana datangnya? QR tu. QR per 5 lah, 13 tu H. Ini opposite, ini hypotenuse, ini A. Jadi O kuasa 2 sama dengan, so 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2 berapa? 144. Jadi O sama dengan 12. So tangent theta sama dengan 12 per 5. Hai, muka surat pun tak tahu lagi. Masya Allah. Jauh betul tingginya. Kamu lagi jauh terpesongnya. Susun meja kamu elok sikit. Jauh ke sana ya. Okay, kita tengok yang ni. Label dulu mana H. Yang ni O. Okay, O tak ada. Kita kena gunakan O. Jadi O tangent theta sama dengan O dia LM per 15. So LM dia O kuasa 2 sama dengan 17 kuasa 2 tolak 15 kuasa 2. Dapat 64. Jadi O. Ya, bagus. So 8 per 15. Nak kecil besar mana lagi? Nak kecil kan ke bahagi berapa? Kamu tekan kalkulator, kamu tekan berapa? Bagi 8. Bagi berapa? Mana boleh 2 ke? Dia bahagi 1 je. Dia tak boleh bahagi 2 dengan 3. Atas bawah kalau kamu bahagi dengan 3. Atas bahagi dengan 3. Bawah bahagi dengan 3. Ni sekolah rendah punya ni. Dulu ambil UPSR? Ambil kan? Okay. Boleh? Tak apa. Okay. Yang ini adalah O. Yang ini adalah H. Yang ini adalah A. Yang tak ada adalah A. Jadi A kuasa 2 0.41 kuasa 2 tolak 0.4 kuasa 2. Kira lah. Tak ada kalkulator? Kosong point 1404. Macam mana boleh dapat gitu tu? Okay, 0.1404.
Ah, sudah silat pula. Silat ke silap? Lapan, lapan point. So A sama dengan 0.9. Kosong point 0.9. Punca kuasa dua. Ayo, lamanya kamu kira. Mana saya punya mouse? Macam mana kamu ni? Kau mau tekan kalkulator pun kau mau tak confident dengan kalkulator tu. Skor 0.41 kuasa 2 tolak 0.4 kuasa 2. Ya, yeah. Apa tu? Nampak tu ada negatif 0.3 kuasanya tu. Itu nombor piawai. Itu masa PDPR orang tu masuk kelas, tak nak masuk kelas. Maksudnya ini 3 ni, maksudnya, maksudnya ke depan daripada titik perpuluhan, dari titik perpuluhan ni ke depan 3 kali. 1, 2, 3. Jadi 0.00. Ha. Okey. 0.00. Okey, kalau pening, kalau pening kita boleh setting kita punya kalkulator ini kepada yang bentuk biasa. Macam mana nak setting? Macam mana nak setting? Okey, tekan mode. Tekan mode. Sampai dekat fix. Ah, tahu pun. Ambil satu fix. Nak berapa titik perpuluhan? 5 lah, biasa kita ambil 5. Ha, nampak tu. 0.0081. 0 hujung tu tak payahlah. Okey. Ha, jadi A punca kuasa 2. Jawapan tadi 0.09. Lepas 9 tu ada kosong banyak tu, abai ke le? Ha, 0.09. Jadi tangent, tangent theta sama dengan O 0.4 per A 0.09. Berapa? Ha. Cepat. Ha? Pecahan, pecahan. Ayo. 49. Macam mana 40 ni? Ayo, ini kan perpuluhan. So, bawah ni kita nak jadi nombor bulat, kita gerak 1, 2 kan. 1, 2. So sini gerak 1, 2 juga. 40 per 9. Kalau tak pandai, agak-agak kita ni tak berapa nak cekap sangat, mengira, keluar duit lebih sikit, keluar duit lebih sikit, beli kalkulator yang ini. Ha. Ha. So 0.4 perkan dengan 0.09. Ha. Tak payahlah pening-pening. Kalau agak-agak tak berapa nak power sangat kan, ha, belilah kalkulator ni.
Kalau power pakai kalkulator yang RM2 pun okey. Yo, apa tanya lagi RM1. Kata dah subscribe. Dah, malah nak cerita. Okey, kita tengok yang ni. Ni sama, jadi sini adalah 8. Ya, ini adalah H. H diperlukan ke tidak? Tak, kita nak cari tangent theta sama dengan 8 per 8 sama dengan 1. Habis, selesai.